ternyata suara setan. Waduh, lagi sibuk nih kayaknya nih ya. Seperti biasa, aku datang untuk menggoda kalian. Jangan cepat. Iya, bentar dia datang. Lebih serem deh gue kayaknya. Ini lagi apa sih? Harga diri yang rendah. Wah, harga diri yang rendah. Apaan lu baca apaan sih? Oh, lagi jadi anak kuli bangunan. Gue paling seneng kalau ngegangguin dia, kalau gue salah tuh dibenerin gitu. Ya gue tahu anak kuliahan, maklum dong, setan tuh nggak pernah kuliah, nggak pernah ngerasain makan bangku kuliahan tuh kayak gimana, nggak pernah. Apalagi aku sih lagi diet sih ya, jadi nggak pernah makan bangku. Ini porsinya yang gue cemil. Aduh, sibuk banget. Oh, pegel kayaknya. Kayak kurang banget nih. Padahal enak tuh muapnya tadi tuh. Kurang naik satu oktav, Mama Rita suka. Udah. Nih, daripada kalian ngerjain tugas, mendingan santai dulu aja. Main game dulu aja, istirahatin dulu aja otaknya. Loh Tom, sumpah banyak banget Tom, tuh kita Tom sekarang Tom. Gak beres-beres. Mata gua sampai pegal Tom. Kalau mata gua bisa selanjuran, lu pengen selanjuran Tom, kayak gini Tom. Cepet beresin. Main bentar yuk. Ya, main ML yuk. Indonesia-nya mah legenda mobil gitu, jadi tentang sejarah mobil gitu. Ngawur lu. Sejam gawe. Ya. Kagak-kagak, gua baru ngerjain setengah nih. Wow. Masih banyak. Besok kan tugas kita harus dikumpulin pagi-pagi. Oh, dikumpulin pagi-pagi, ngumpulin pagi-pagi, kayak yang bener aja bisa ngerjain. Udah bilang aja dulu, ngegames aja dulu. Nih, lu tuh harus mengistirahatkan yang namanya mata, pikiran, otak, sama hati. Ingat, lu tuh jomblo. Kalau lu sakit, nggak ada yang ngurus, ya kan? Mendingan ngegames lu aja. Mabar, mabar. Ajakin mabar. Tong, ayo dong main aja. Tong, pagi-pagi ini Tong, besok. Besok. Waktu kita masih panjang Tong. Panjang Tong. Eh Tong. Waktu memang panjang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memanfaatkan waktu. Wow. Ngerti gak lu? Lu pernah nonton ini gak sih, stasiun TV yang nyeritain karena ini azab manusia jadi hitam kelam setubuh-tubuh gara-gara sok tahu sama sok bajik sama orang. Bijak kali ya. Lu gimana sama itu? Sama gua gak akan sok tahu kalau kayak gitu. Makanya jangan sok bijak sama kayak dia. Tuh lihat, kena azab kan? Hitam sebadan-badan karena dia sok bijak, sok ngasih tahu orang padahal dia juga kayak yang udah bener kagak. Kasih tahu, menurut penelitian tuh ya, orang yang sok bijak sama yang tidak memberikan waktu sejenak buat otak beristirahat itu buat orang bodoh sama gangguan jiwa gitu dong. Main Tong, yuk segame aja Tong. Gak akan ngabisin 10 menit. Serius? Serius? Nanggung ah Kia. Nanggung Kia. Gua pengen cepat beres tugasnya. Baru gua lanjut tuh pelajaran yang baru tuh. Jahit menjahit tuh. Jahit apaan sih? Wah, kuliah jurusan teknik menjahit menjahit susah kalau ngomong sama. Itu disuruh menjahit celana pendek setengah tuh. Gimana caranya? Setengah tuh, setengah pendek. Maksudnya gimana? Iya, setengah pendek, setengah panjang. Bisa aja gue. Lu? Bisa aja lu gitu. Bisa aja gue. Gimana sih? Ini bilang aja menurut penelitian gitu. Orang yang enggak istirahat tuh bisa. Ya sih benar-benar. Itu aja kali ya. Nih, bilang aja kalau
misalnya ya otaknya nggak istirahatin, ntar dia jalan badannya kayak gini, dia orangnya kayak gini. Jalannya pakai punggung ya? Iya, pakai pantat digeser terus. Terbang lagi. Iya benar. Bagi kok bisa terbang? Om Sitong yang tampan. Agak mual nggak sih bro? Iya bro. Gue tahan lama. Ada kamera tuh sebelah sana lagi. Udah kuat. Yuk, istirahat dulu aja yuk. Istirahat aja dulu, Tong. Main game kayak apa kek itu. Tong, menurut penelitian, otak manusia itu bisa menua, Tong. Wow. Nih, komputer aja, laptop aja nih. Kalau dipakai terus bisa ngehang, bisa lemot. Apalagi otak kita, Tong. Dipakai terus nih bacanya kayak gini nih. Ditebelnya segini nih, Tong. Bisa rusak, Tong. Bisa hang, Tong. Apalagi bilangan, apalagi otak lu yang cuma sehuruf gitu. Coba, Tong. Lu huruf aja baru apa sampai M. Sisanya lu belum apa, Tong. B, I, N, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N. M. Udah M apa? Kalau laptop gua dipakai terus, bisa ngehang. Gitu kan? Otak gua pakai terus, bisa menua. Bisa menua, Tong. Nggak dipakai aja udah tua. Kan? Ayo deh. Tapi segame aja ya. Segame aja. Gua janji segame. Hey, 10 menit. Nanti mainnya di sana. Ya, di sini enggak enak. Enggak enak. Ya. Enggak akan. Males ya kayak gini. Males. Kayak gini. Nah, gua paling males kalau kerja di sini. Lagi ngerjain masa diganggu setan. Ayo, di sana aja. Ya, Tong. Itu, Tong. Sorry, apa harus pakai itu? Tong. SMS dulu. Oke. Nah, gitu dong. Kanan. Ke sayap kanan. Ke sayap kiri. Main apa sayap? Bukan main bola. Gimana sih ada sayap-sayapan? Majuin lagi. Gigi lu majuin lagi gigi. Lagi. Kaki lu sih. Udah mendingan kita salat aja ya. Ayo udah deh. Enggak inget apa? Hei, kan tadi baru belum beres ngerjain tugas. Ya kan? Kerjain dulu aja tugasnya. Salat bisa entar lagi aja. Hei, kerjain dulu tugas. Yuk. Sudahlah, mending kita kerjain tugas aja. Pas beres, nanti kita sholat. Oh, kita gitu dong. Gitu dong. Nurut kalau dikasih tahu. Gampang banget buat menghasut mereka. Ingat, aku akan selalu menghantui dan mengganggu kalian semuanya dari segala arah. Ingat, Jilong ada di mana-mana. Your enemy has been slain. Lagi coba kursus nih, kursus online nih. Kursus online? Iya. Yeah. Allah. Tong, adzan tuh, Tong. Ih, aduh. Lu itu baru tahu suara azan. Kasian banget lu. Gua tahu, Tong, itu suara adzan, Tong. Nenek gua juga tahu. Ya, gua mah cuma baru tahu barusan. Enggak, Tong. Gini-gini maksud gua, gua pengen ngajak lu kita ke masjid, kita sholat di masjid. Yo. Ngetong. Capek banget. Tugas. Gangguin manusia, terus gua enggak ada yang mau ganggu gua. Enggak ada banget nih. Enggak ada banget. Ngetong, kita sholat aja cepet. Ayo. Bang, baru aja tadi.
baru banget azannya ngapain juga langsung ke masjid, santai dulu napa ngopi apa ngopi buru-buru baik udah nyantai dulu aja, lagian tugas lu juga kan belum selesai, ya udah mendingan daripada keteteran nanti lu kerjain dulu tugasnya, nggak usah ke masjid, nanti dulu aja ke masjidnya ya. Bang, duh Ki, lu aja deh duluan Ki, nih otak gua ya lagi encer nih. Itu udah. Kalau nanti gua ke masjid, nanti otak gua jadi beku. Udah, lu aja deh duluan. Lu aja deh duluan. Gua di sini. Gua di sini sama dia. Tong, dengerin gua, Udah, sekarang kita kesana sebentar doang, Tong, barang 5 menit. Tong, kita berjamaah. Jangan. Nih, pahala berjamaah itu berkali-kali lipat, Tong. Wow. Tong, kita nih cowok nih ya. Kita di sini cowok itu sebaiknya sholatnya di masjid. Alah. Bukan di rumah. Hah? Bukan di rumah sih. Wah. Yuk, masjid yuk. Dengar, ingat. Kalau misalnya semua cowok yang ada di dunia nih ya, sholatnya semuanya di masjid, lu pikir calon bini lu nanti bakal diimamin sama siapa ya? Hah? Sama anak lu? Kan salah. Ya udah, mendingan lebih baik sekarang ngerjain aja tugas lu. Ingat anak muda, besok tuh kan lu lagi ada ujian praktikum psikologi teknologi jurusan lu apa sih, teknik sipil ya kalau nggak salah. Iya udah mendingan lu kerjain dulu aja tugas lah, mumpung otak lu lagi encer-encernya, kerjain sekarang, nggak usah dulu sholat, belajar dulu sholat ntar gitu. Udah bro, cocok. Please deh, gara-gara lu, please deh, lu jadi nggak fokus nih. Lagian kalau semua laki-laki sholat di masjid, kalau di rumah yang mau ngimamin istri itu siapa? Siapa? Udah, gua sholat di sini aja. Lu sholat di sini aja. Ada beberapa bab lagi nih. Benar. Belum gua pelajari. Takut besok Tong, dengerin gua ya. Gua mau bijak nih sedikit nih. Bijak. Tong, kalau kita mendahulukan haknya Allah, insya Allah, Allah juga akan mendahulukan hak kita. Dan Allah akan membantu urusan kita, meringankan tugas-tugas kita, meringankan urusan-urusan kamu. Sholat tepat waktu dapat apa? Makan tepat waktu, laparnya hilang. Kalau sholat dapat apa coba? Kan belum tentu dapat apa-apa. Udah ngurus sebentar aja dah. Gitu ya. Ntar aja ya, udah. Ya udah deh. Nanti keburu gua berubah pikiran. Ayo, sekarang yuk. Hei. Ayo kesel. Udah dipengaruhin susah payah, masih aja tetap gak dengerin apa kata temennya. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku dididik oleh kakak pembimbing untuk tahan banting. Akan aku ganggu mereka di masjid. Tungguin bos! 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 Gak inget besok ada ujian? Hah? Coba pikir lagi, kira-kira besok ujian apa yang keluar di soalnya? Kira-kira soal yang keluar besok apa ya? Apa coba? Gua harus datang lebih awal, duduk di kursi yang strategis. Ini udah rakaat berapa ya? Kalau gak salah rakaat terakhir deh. Apa ketiga? Enggak deh, betul yang terakhir. Ada yang terakhir. Allahu Akbar. Ketipu. Salam. Langsung salam. Assalamualaikum. Ketipu. Hasan, baru 3 rakaat ya, Tong.
Lu kali salatnya enggak khusyuk. Benar toh, ini asar rakaat. Kok tadi gua hitung baru 3 rakaat toh. Ki. Kenapa? Kalau gua lagi betul-betul lupa rakaat, kenapa lu enggak ngasih tahu? Diam-diam bae. Ngopi apa ngopi? Ingat imam. Ah, lu. Lu enggak ngingetin gua. Lu yang tadi enggak fokus. Ah, udah. Enggak dapat. Aduh. Amalnya